Tur. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Saya sambung utamanya Tuan Pengerusi Majlis, tak ingat nak sebut, Yang Tak Kuasa Surau, dan khususnya kepada ahli jemaah surau, dan khususnya kepada hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Saya sambung kepada apa yang dibincangkan pada minggu lepas dan pada bulan lepas, iaitu bermula makna taklid. Rasanya situ sah. Ada tanda tak? Ha? Bagi ke 10 berada atas ni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul lah. Dan bahawasanya akal itu setengah daripada alat yang dapat dengan dia, dia itu dengan akal tadi, akan sesuatu. Bahawa dalam pembincangan tauhid, dia kata bahawa akal sangat penting. Sebabnya akal ni adalah alat untuk kita mengesan sesuatu perkara. Tanpa akal, kita tak dapat mengesan sesuatu perkara. Sebab tu dipanggilkan sebagai akal. Akal tu makna dia aqada. Bukan aqala tu makna aqada. Aqada ni makna ikat. Okay. Sebab tu orang Arab, dia pakai, orang panggil iga-iga tu, asalnya iqal. Iqal tu makna dia yang tutup, apa nama, sama ada kepala, dia letakkan di kepala unta ataupun di mana-mana bahagian unta, dia ikat. Iqal dia panggil. Dalam hadis kata iqal. Tiba-tiba diletakkan di kepala manusia, maka orang panggil iqal. Oleh kerana orang Arab Saudi, waqaf ditukar pada ge, dia panggil iga. Itu yang jadi iga-iga tu. Iga tu orang Saudi kan dia pakai. Arab Saudi dia akan pakai kain-kain, panggil bagaimana, kain apa tu? Kain serban lah. Kain serban tu. Kemudian diletakkan pengikat yang warna hitam tu. Maka Arab Saudi panggil iga. Sebab asalnya gal tu asalnya qaf, iqal. Tapi bahasa ni qaf bertukar kepada ge, jadi igal. Yeah. Asalnya iqal. Di mana iqal tu adalah pengikat yang digunakan untuk mengikat unta. Sama-sama kepala dia, kita nak kawal dia ataupun dekat mana-mana bahagian. Yeah. Jadi perkataan iqal tu daripada akal ni samalah. Akal mana ikat. Okay. Ataupun dalam bahasa lain, ataupun dalam istilah lain digunakan sebagai aqada. Aqada ni mengikat. Sebab tu orang panggil akad nikah. Akad nikah tu mengikat lah tu, mengikat perjanjian. Sebab tu orang panggil akad perjualan, akad, kalau apa panggil apa, kalau nikah tu akad nikah. Kalau yang lain tu orang panggil apa tak tahu, dia panggil transaksi ke apa? Tak, transaksi. Transaksi tu adalah satu bentuk muamalat. Muamalat tu berasaskan kepada ukut. Ukut tu dia punya mufrad dia daripada perkataan akad. Akad tu maknanya ikat, perjanjian. Okay. Apa kaitan ikat? Kenapa akad dia dipanggil sebagai ikat? Apa makna ikat tu? Kenapa pula akal? Akal tu ikat. Akal kita ni ikat. Rupa-rupanya ikat tu disebabkan beberapa perkara. Yang pertamanya, akal ni dia ada formula. Maka formula tadi dia terikat. Akal ni terikat dengan formula. Tidak akan mengatakan sesuatu perkara itu adalah terjadi kalau tidak ada pencipta. Itu akal kata macam tu. Akal yang sehat, akal yang betul kata macam tu. Itu. Jadi akal tu mana ikat tu, maksudnya ialah kita ikat dengan satu formula. Yang keduanya,
Oleh kerana akal tadi dia terikat dengan formula, maka sebab itu orang yang berakal tidak akan diusik dengan sesuatu yang tidak ada formula. Apa yang tidak ada formula? Antara yang tidak ada formula ialah perkara ghaib. Tak, perkara ghaib. Sebab tu adanya makhluk-makhluk ghaib. Seperti sekarang ni bersama-sama dengan kita ni ada jin. Ada jin ni depan tuan-tuan ni, celah-celah tu ada tu. Tak sedar kalau sedar lari. Ha, celah-celah ya, ada dia ni. Pak saya pun ada ni, saya tak nampak lah. Dan adanya malaikat, ni malaikat ada ni, dia akan berhenti. Kalau ikut dalam kitab yang dinamakan sebagai kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, malaikat akan berhenti kepada majlis yang dikatakan perbincangan ilmu pengetahuan, walaupun sikit macam kita ni bincang-bincang sikit je. Nah, ha, bukan kita pandai sangat, tapi makna dia malaikat akan singgah. Dia akan singgah li ta'zim, kerana membesarkan. Saya nak katakan bahawa ada makhluk-makhluk yang ghaib, maka dia tidak tertakluk kepada akal. Sebab tu dia tidak tertakluk kepada akal, sebab tu dia tak boleh nak dipercayai malaikat dengan nas. Ha, dengan nas dia kena ada benda lain, tak boleh akal. Kalau akal kata benda yang tak nampak, mestilah benda tu tidak ada. Ha, benda tidak nampak, benda, mestilah benda tu tidak ada. Tapi oleh kerana di sana ada nas, nas tu menguasai akal, maka sebab itu apa nama akal tadi, dia tidak boleh nak kesan benda ghaib melainkan dengan ada bantuan daripada nas. Nah, itu kaedah dia, kaedah dia begitu. Okey. Waktu biasalah kita dengar biasa. Yang luar biasanya, bukan yang luar biasa, yang kita tak sedarnya, akal kita ni dia tidak akan ber, orang panggil apa istilah dia, berinteraksi dengan benda-benda yang ghaib. Dia tak boleh nampak. Kenapa? Kenapa apabila kita ada akal kita tak nampak benda ghaib? Sebab akal ni dah sekat dah benda ghaib tadi. Hak yang saya sebut tadi, hak kita hanya percaya melalui nas. Diikat. Maka kita pun tak nampak benda yang ghaib. Maka sesiapa yang nampak benda ghaib menunjukkan akal dia rosak. Kenapa akal rosak? Kenapa dia katakan apabila akal tu kurang ataupun dia rosak, dia nampak benda ghaib? Berdasarkan kepada satu kaedah dalam dalam hukum syarak, bahawa binatang-binatang dia dengar benda ghaib dan dia dapat lihat benda ghaib. Antaranya ialah ayam. Ayam dia tengok benda ghaib, dia nampak. Kenapa dia boleh tengok benda ghaib tu? Sebab akal dia tidak sempurna. Ha, akal dia tak sempurna. Apa yang dia boleh tengok? Dia boleh tengok malaikat. Ayam, bukan ayam betina, ayam jantan. Ayam betina tak tahulah. Dia bertelur je lah. Dia bertelur je lah, dia tak nampak. Okay? Kalau ayam jantan dia nampak. Kemudian antaranya ialah keledai. Keledai dia nampak syaitan. Ha, dia nampak syaitan. Kalau dia nampak syaitan, dia akan bunyi, dia punya suara dia tadi. Inna ankaral aswati lasawtul hamir. Yang dikatakan suara terburuk adalah suara daripada binatang keledai. Sebabnya suara terburuk, kenapa? Dia keluarkan suara tadi, dihisap balik. Ha, itu yang bunyi macam tu, macam seruling tu. Kau dengar tak keledai bunyi? Tak? Tak rajing, tapi pernah. Ha, jadi tak payah rajing. Kita tak payah rajing-rajing ni. Rajing ni hari-hari dengar. Ni, walaupun walaupun kita kata tak bunyi pun, kita tu juga suruh dia bunyi. Tu kata rajing, rajing je kita nak dengar. Ha, tak payah rajing-rajing, kita pernah dengar je. Kita tengok dalam TV jangan sekali macam tu lah. Tak. Macam saya ni, saya belajar dekat dekat apa nama? Negeri apa di di Universiti Azhar. Jadi banyaklah keledai dia gunakan sebagai bahan pengangkutan. Nah, bahan pengangkutan ataupun alat pengangkutan untuk untuk apa namanya, untuk mereka berjual beli dan sebagainya. Maka nak dikatakan bahawa binatang-binatang nampak. Dia nampak. Kemudian binatang-binatang ni juga dia dengar satu suara. Ini semua dengar ni. Binatang mana-mana pun dengar suara. Suara apa? Suara jenazah. Nah, suara jenazah. Orang yang meninggal dunia rupa-rupanya dia bersuara. Kata Syekh Ibnu Battal, yang bersuara itu adalah roh.
Tapi selain daripada Ibnu Battal, dia mengatakan suara tu daripada jenazah tu lah, ada satu suara di mana suara jenazah tadi akan berkata, ya, apa dia kata, ya wailaha aina tadhhabu nabiha. Kalau roh tu jahat, kalau orang tu jahat, jenazah tu akan berkata, ke mana nak bawa ni, diri ni nak bawa ke mana ni. Kalau roh tu baik, maka roh tu akan berkata, qaddimuni qaddimuni, cepat sikit, cepat sikit, aku nak masuk kubur, aku nak tengok rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Suara tu memang betul dalam hadis sahih, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, kata memang ada suara tu. Tak. Jadi suara tu kita tak boleh dengar. Lau sami'ahul insan la su'iqa. Kalau seorang tu dia dengar, dia akan pensar, tak agak nak dengar. Tetapi semua makhluk lain dengar. Termasuklah binatang-binatang. Dia dengar. Sebab tu kehidupan binatang ni berat sebenarnya kalau kita hidup. Kalau kita jangan jadi binatang. Oh, jangan jadi binatang saja. Sebab apa? Binatang ni pening. Hidup dia pening, dengar suara kubur lagi, tengok malaikat, tengok malaikat tak apalah, baik-baik tu. Tengok syaitan tu. Tengok syaitan lagi berserabut sekali ni, nak cari makan lagi ni. Nak kena semelih lagi air raya ni. Nak jadi binatang, sebab tu orang panggil binatang itu, tu orang panggil binatang. Yeah. Sebab apa yang Tuhan bagi macam tu pada binatang? Sebab dia tidak ada akal ataupun kurang akal. Jadi manusia, apabila dia kurang akal, dia akan tengok benda-benda raib. Yeah. Sebab tu kalau budak-budak kecil kan, budak besar-besar ni, dia akal dia masih kurang lagi. Sebab tu dia nampak hantu. Kalau dia nampak, oh nampak tu, oh nampak ni, gejan ni. Bila dia besar, dia lupa dah. Dia tak ingat dah apa yang dia nampak tu. Kita tanya dia balik, ingat dah? Oh, dah ingat dah. Macam mana? Tapi masa dia kecil tu, dia nampak benda-benda macam tu. Kita pun pernah nampak. Tak? Kita akan dengar suara lah, apalah. Sebab tu kalau kita demam, kita akan dengar benda-benda, kita akan tengok juga benda-benda yang lain. Kesekurang-kurangnya kita akan mimpi benda-benda yang buruk. Ha, sebab akal kita tak sempurna masa demam tu. Eh? Dan pada masa kita tidur, bangun-bangun tidur tak jelas lagi, akal tak sempurna lagi. Masa tu kita akan nampak benda-benda yang pelik-pelik. Tak? Ha, rajin. Saya rasa semua orang dapat tengok benda-benda yang macam tu lah. Okay. Kenapa? Kerana dia nampak. Dan saya pernah terlintas, dalam bukan terlintas dalam hati, terlintas betul-betul fizikal saya, kepada seorang yang gila, orang puak, orang perempuan. Dia gila, dia duduk dekat kubur. Dia kata, oh teruknya dalam kubur ni. Dia kata, macam teruknya suara dia. Ni. Bila orang gila, akal dia rosak, dia boleh dengar sikit-sikit lah apa yang berlaku dalam alam sana. Sebab tu, kita kena jaga akal kita. Sebab tu Islam mengharamkan arak, Islam mengharamkan dadah. Dadah. Antara arak dengan dadah, mana yang lebih teruk? Yang lebih teruknya ialah dadah. Kenapa? Kerana Quran sebut benda yang paling minima yang boleh menghilangkan akal. Benda apa? Arak. Arak ni yang paling minima sekali, yang paling ringan sekali meninggal, yang boleh mengurangkan, yang boleh mengganggu akal, arak ni. Nah, sebab tu diharamkan arak, maka lebih-lebih lagi dengan dadah. Lebih-lebih lagi dengan benda-benda yang mengharamkan, yang merosakkan akal, yang merosakkan saraf akal, merosakkan cara pemikiran kita, iaitulah dadah ataupun seumpama dadah. Seumpama dadah lagi. Nah, sebab tu arak ni sebenarnya dia punya hilang akal sikit je, dia tak ganggu kecerdikan. Cerdik semacam orang tu. Nah, minum arak bukan main apa, jadi presiden Amerika juga. Minum arak kan main jadi hebat juga. Ha, jadi boleh cerdik-cerdik jugalah. Tak jadi bodoh dah. Ha, begitu. Sebab apa? Arak ni yang paling kurang sekali hilang akal. Tetapi yang paling lebih, Quran sebut yang paling ringan, maka yang lebih berat makin haram. Iaitulah termasuklah dadah dan seumpamanya lagi. Saya pun tak tahu selain daripada dadah tu apa dah. Ha, begitu. Jadi begitulah. Jadi siapa-siapa yang tak pernah tengok benda-benda yang gaib, seperti tengok hantu, tengok syaitan, tengok benda tu, saya ucapkan tahniah, akal dia sempurna. Siapa yang pernah tengok hantu, itu akal tak berapa sempurna. Akal tak berapa sempurna disebabkan faktor akal, faktor apa? Faktor umur, kerana muda berdoa, tak matang lagi, ataupun tua sangat, ataupun demam, atau memang dia ada dilanggar oleh lori, kena kat bahagian kepala ni, pecah dan sebagainya. Maka dia pun jadi akal dia rosak sikit. Pada masa itu dia akan nampak benda-benda yang
benda-benda yang gaib. Ha, tu tahniah lah kalau orang tak pernah nampak. Alhamdulillah. Tak? Ha, baru selepas pada ni jangan cerita hantu lagi lah. Memang orang yang bawa cerita hantu tu memang akal tak sempurna. Akal tak sempurna. Okey. Kecuali kalau Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kalau Nabi-Nabi memang dia nampaklah jin. Dia masuk ke alam sana. Dia berdakwah. Ha, ini alam jin. Dan juga kerana keramat-keramat ulama'. Ada juga ulama yang boleh masuk ke alam sana dan dia boleh berkomunikasi dengan alam sana, alam gaib sebagai satu keramat. Oh, itu cerita lain lah. Dan kita ni bukan orang macam tu dah. Kita ni orang awam. Di antaranya ialah Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani ni dia mengarang banyak kitab. Antaranya kitab Tuhfatur Raghibin. Antaranya kitab Al-Jawhar Al-Jawahir As-Sanniyah. Banyak lagi kitab-kitab yang dikarang oleh Syekh Daud Fatani. Syekh Daud Fatani ni kalau kita baca sejarah dia, ialah dia antara ulama' yang Tuhan bagi keramat. Antara keramat yang dia boleh ialah dia pernah dijemput oleh satu kumpulan makhluk untuk orang minta fatwa. Sebab dia ni ulama' dan dia ni mempunyai 47 ilmu pengetahuan dalam kepala dia. Dia al-ilmu fi sudur, bukan fil kutub. Dia ilmu dia dalam dada, bukan dalam kitab ni, dalam dada. Semua dia hafal. Ini Syekh Daud Fatani. Sebab tu dia telah dijemput oleh sekumpulan makhluk kepada satu tempat. Pada zahirnya macam manusia lah. Lalu dia ikutlah. Bila dia ikut, rupa-rupanya ulama-ulama sebelah sana, ulama-ulama sebelah jin sana jemput ulama-ulama manusia ni, di antaranya ialah Syekh Daud Fatani untuk berbincang bab agama dan sebagainya. Dan dia memperkenalkan diri, saya ni adalah kami daripada makhluk jin. Syekh Daud Fatani kata, tahu dah. Dia tahu dah sebenarnya. Tapi nak menjalankan tugas dia sebagai seorang ulama untuk bertanya apa semua tu, untuk orang panggil berbincang, okey, dia bersedia. Jadi dia tahu dah. Itu adalah orang panggil apa, satu kelebihan dan satu keramat. Jangan pula kita pergi cari. Pak pada ni nak carilah. Tak, kita kata dah. Cari dekat hutan, dekat mana-mana tu tak ada orang tu, kita pergi situ. Tu lain lah. Itu takut bukan jin lain tu dah. Jin hok sesak mana, takut jin liberal macam tu lah. Kalau jin yang ulama' tu tak kisah, takut jin liberal ni. Habis lah, biasa kita tak. Dah lah, kita ni banyak dah pemikiran di alam nyata ni. Pemikiran liberal tak. Bila sampai sana kau makin liberal lagi dah. Itu. Itu kedudukan akal tu sendiri. Jadi sebab tu, saudara-saudara, jangan mudah percaya. Ini pesanan saya lah ni. Jangan mudah percaya kepada ilmu perubatan yang dikatakan alternatif, perubatan alternatif. Bukan mudah sebenarnya. Orang ni boleh berubat secara, orang panggil secara nilah, secara rohani ni. Jangan mudah percaya. Kalau kita pergi tanya orang ni, kadang-kadang dia kata, dia kata ada gangguan. Rumah saudara penuh dengan jin. Situ ada, dekat ni ada, dekat atap ni ada 2-3 ekor. Sana ada, dekat dapur balik banyak sekali. Nasi lebih tak apa tu. Tak? Nasi arak apa tak tahu. Ni orang banyak lebih-lebih tu. Maka dia pun makan dan sebagainya. Dekat permainan, dekat TV. Dalam TV pun ada. Dan sebagainya. Bukan dia tengok TV, masuk dalam TV dulu tak? Saya cerita ni buat-buat je lah. Buat-buat je. Maka kalau ada orang kata macam tu, sebab saya belajar juga. Saya belajar juga ilmu ni, sikit-sikit. Belajar dalam setahun juga. Rupa-rupanya, kalau kita kaji, orang yang nampak ada jin sana, ada jin situ, ada jin sana tu, rupa-rupanya jin tu, kalau tak nampak pun ada juga. Dan memang dia alam dia macam tu. Nah, kalau ada orang nampak awak dapat gangguan jin sebab ada jin-jin sekitar ni, tak? Sebenarnya jin tu memang kerja dia macam tu. Dia memang merayau macam tu. Mereka ni macam-macam kita juga. Ada yang pergi sana, pergi sini, duduk atas pokok, duduk terbang, macam-macam bentuk dan sebagainya. Jadi jangan kita kata itu adalah satu gangguan. Bukan gangguan. Tak? Bukan satu gangguan. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati kalau ada orang menawarkan rawatan alternatif menggunakan pendekatan rohani, baca tu baca ni dan sebagainya. Oh, ni kena buat orang, ini kena buat orang, ini kena sihir dan sebagainya. Jangan mudah sangat terima benda tu, sebabnya ialah kerana yang kita nampak jin, yang dia nampak jin itu, sebenarnya jin tu ada. Kalau tak nampak pun ada.
Ganggu kita tak ganggu kita ni adalah berdasarkan kepada hubungan kita dengan Allah. Kalau kita kuat semayang, kita berzikir, kita baca Quran, dia jauh. Kurang berzikir dekat. Tak zikir langsung, lagi-lagi dekat. Yang dia tinggal terus apa ni? Orang yang memang sesat dah. Orang sesat dah tak apalah, dia biar, dia wakil terus lah. Dia wakil terus pada orang tu, tak payahlah sesatkan orang ni. Orang ni dah sesat dah. Dah di kumpulan kita dah, dia syaitan dah. Daripada syaitan, daripada minal jin nati wan nas. Daripada syaitan yang, daripada syaitan manusia lah. Okay, ha, begitu. Jangan mudah terima rawatan begitu kerana bimbang dua perkara. Yang pertamanya dia kata ada gangguan jin. Sebenarnya jin yang ada tu memang ada. Kita mana tahu dia ganggu tak ganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, bimbangnya takut orang yang berobat tadi dia memasukkan pula jin tu dalam tubuh kita. Faham tak tu? Ha, dia boleh buat proses tu. Dia boleh buat proses, dia membuatkan, dia buat jin tu masuk dalam tubuh kita. Kita yang tak ada apa-apa ni, dia kata kena buat buatan dia orang, rupanya dia yang buat. Ha, tu kena jaga, kena hati-hati. Sebab tu dalam agama Islam, dalam rawatan yang dikatakan, orang panggil perubatan Islam ialah berdasarkan kepada saintifik. Faktor rawatan Islam. Yang Nabi pergi berobat, Nabi sendiri ada zaman dia tu ada seorang doktor, nama dia Al-Haris Ibn Kaldah Al-Thaqafi. Dia ni apa? Dia bukan jenis berobat macam tu. Tapi perubatan dia berdasarkan kepada saintifik lah, berdasarkan kepada formula, ada formula dia. Kalau sakit macam ni, ha ni, madu campur dengan ni. Kalau sakit macam ni, ha ni, bahan dia campur ini, campur ni, campur ni, campur garang sikit mungkin lah. Ini kata-kata saya sajalah. Campur tu, campur sini, ha, rebuh kan, minum macam tu. Eh? Orang panggil berdasarkan kepada formula saintifik. Nah, ini Haris bin Kaldah Al-Thaqafi di zaman Rasulullah SAW. Dikatakan dia adalah pakar perubatan dan dialah yang dicadangkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sahabat-sahabat sakit, dialah yang berubat. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, dia yang berubat. Alhamdulillah, Sa'ad sehat. Dan di antara yang mengobati Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu adalah Haris ni. Umar Ibn Khattab ni dia kena tikam kan, tiga kali. Dia kena tikam tiga kali dalam semayam dan dia matilah akibat tekanan tikaman tu. Dan sebelum dia mati tadi, dia bawa doktor tadi, Doktor Haris tadi. Haris tu mengatakan bahawa dia bagi air, bila air, keluar air. Dia bagi susu, keluar susu. Dia bagi beberapa lagi minuman yang lain, keluar dalam bentuk yang hampir sama dan warna yang sama. Dan akhirnya bau yang sama. Bila dia keluar benda tu, dia pun ambil keputusan kegagalan organ dalaman. Nah, organ dalaman tak berjaya nak proses dah makanan tadi. Maka sebab itu kalau tak berjaya, maka pada adatnya akan meninggal dunia. Dan pada anggaran dia hanya boleh bertahan 3 hari. Sebab tu dia kata pada sedina Umar, dia kata innaka mayitun thalathan. Kamu akan mati selepas pada 3 hari. Memang betul sungguh lah. Lepas pada 3 hari dia meninggal dunia sungguh. Sedina Umar meninggal dunia. Tak. Ha, itu makna kita kata itu rawatan yang sebenarnya. Jadi rawatan kalau dah tidak dapat dikesan oleh doktor, barulah kita kata ini sihir, ini kena pukau, ini apa, itu barulah kita pergi betul-betul rawatan yang berdasarkan kepada bacaan Al-Quran dan sebagainya. Dan saya kena ingat bahawa bacaan berobatan berdasarkan kepada Quran ni, kita sendiri yang baca, kita baca Yasin, kita baca Fatihah. Kita nak berobat diri kita, kita ikhlaskan bacaan tadi. Baca kerana Allah dan kita nak ambil manfaat dan fadilat bacaan itu ialah untuk dijadikan perubatan untuk diri kita. Siapa yang ikhlas terhadap diri kita? Siapa yang paling ikhlas sekali? Kita lah. Nah, ada tak orang lain lebih ikhlas daripada kita? Mungkin ada. Ha, mungkin yang paling ikhlas pun ibu bapa kita. Anak kita pun belum tentu lagi ikhlas tak. Nah, orang yang paling ikhlas terhadap diri kita sendiri adalah kita. Sebab tu kalau kita amalkan baca Quran, insyaAllah gangguan-gangguan itu kalau ada sekalipun, dia akan terhakis. Dan kalau betul-betul lah gangguan tu ada, kita nak berobat dia, kadang-kadang masa dia sampai, saya pernah jumpa dengan orang tu 16 tahun dia menggunakan khidmat jin dan jin tu duduk dalam tubuh dia lah. Akhirnya segala-gala hajat dia dapat, duit pun dapat, tak payah kerja. Dia hanya semayang 2 rakaat dalam hutan, tak payahlah pergi keluar, tak payah semayang Jumaat. Dia buka tikar semayang dia ataupun sejadah tu, dapat RM50, dapat RM60. Nah, ha, itu dia duduk di alam tu, alam yang dikuasai oleh jin. Akhirnya dia sedar dan dia nak berobat, dia nak lepaskan diri dia. Saya ingat masa saya jumpa tu dengan dia tu 16 tahun dah dia bertarung. Masih lagi ada benda tu.
Tapi sekurang-kurangnya dia, dia cubalah, cuba yang terbaik. Tu orang kata siapa yang paling ikhlas terhadap diri kita? Kita sendiri. Sebab tu kita sendiri yang berubah diri kita. Kita baca Quran, amalkan hari-hari dan sebagainya. Baca Al-Quran, surah Yasin jangan tinggal satu hari. Setiap hari kena baca surah Yasin, walaupun surah-surah lain kita baca dan sebagainya. Okay. Maka barang siapa dapat akan dia oleh akal, akan barang tadi oleh akal, iaitu terbahagi ia atas tiga bahagi. Pertamanya, barang yang mendapat akan dia oleh akal, akan dia barang. Dia tu balik kepada barang. Barang tu apa? Barang ni dalam bahasa lama panggil barang, tapi sekarang orang panggil perkara. Ha, okay? Barang tu makna perkara. Pertamanya, barang yang, barang tu makna dia perkara yang mendapat akan dia, akan perkara tersebut oleh akal, akan semata-mata pada hal tiada menerima akan nafi sekali-kali. Dua campur, satu campur dengan satu memang jawab dua. Tak boleh nak kata tiga. Haa, begitu lah. Tak boleh nak nafi lah. Okay. Maka dinamakan wajib. Seperti wajib. Seperti wajib kidam bagi Allah. Ni kita akan bincang lepas pada ni. Kidam ni maksudnya Allah Ta'ala tu sedia. Dan wajib mengambil lapang bagi tiap-tiap jirim. Kalau saya kata, saya kata apa nama ini tudung air, maka ada pengambilan kawasan yang diambil oleh tudung ni. Ha, tudung ni akan ambil kawasan-kawasan tertentu. Ha, dia tak boleh ada sesuatu benda tapi tak ambil kawasan ataupun lapang, lapang dia, lapangan dia tu. Keduanya, barang yang didapat, barang tu maknanya perkara yang didapat dia, akan barang tadi, oleh akal, akan tiada, tiadanya semata-mata, padahal tiada menerima ia akan subut, akan ada sekali-kali, yang dinamakan mustahil, seperti baru bagi Allah. Allah Ta'ala tu sama macam kita juga, ada tarikh lahir dia. Allah Ta'ala itu ada permulaan dia, ada akhirnya. Dan Allah Ta'ala itu ada kelemahan dia, ada kelebihan dia. Oh, ada kelebihan pun ada, kelemahan pun ada. Apabila kita banyak ibadat, Allah Ta'ala makin hebat. Bila kita kurang ibadat, Allah Ta'ala kurang kehebatannya. Itu syirik. Itu tak boleh. Itu berlawan dengan akal. Dan tiada mengambil lapang bagi jirim pada waktu wujudnya. Tudung air ni ada tapi dia tak ambil tempat di udara ni. Itu mustahil. Itu dia katakan benda yang kedua. Yang ketiganya, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Akal kata boleh ada dan boleh tiada. Seperti mengada Allah Ta'ala akan makhluk ini. Allah Ta'ala buat saya. Tak? Buat tuan-tuan dan puan-puan, orang panggil makhluk. Maka iaitu dinamakan harus. Allah Ta'ala boleh buat tak saya? Boleh. Allah Ta'ala boleh tak? Tak buat saya? Boleh. Orang panggil apa saya ni? Mumkinat. Orang panggil saya ni mumkinat. Mumkinat ni apa dalam bahasa Melayu? Harus ada dan harus tiada. Gitu. Maka sebab tu Allah Ta'ala harus buat saya, Allah Ta'ala harus tak buat saya, tetapi Allah Ta'ala buat saya. Itu keputusan dia berdasarkan kepada iradat. Itu makna dia yang dikatakan harus ada, harus tiada. Dan kadang-kadang harus Allah Ta'ala tukarkan, orang panggil sifat tu. Umpamanya api, Allah Ta'ala boleh tukar api tu kepada sejuk, walaupun api tabiatnya panas. Harus bagi Allah. Sebab apa? Harus api itu sejuk bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah pernah berlaku dah api sejuk? Pernah berlaku. Pernah berlaku sebenarnya. Api sejuk, iaitulah semua orang tahu, zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam Quran kata, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api yang membakar Nabi Ibrahim, sejuklah kamu. Kuni bardan, sejuklah kamu. Wassalaman ala Ibrahim, dan salam sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Dalam kitab, ada satu kitab ni, nama dia kitab Allahumma sallallahu Tanwirul Qulub, nama kitab tu. Dalam kitab tu, apabila Allah Ta'ala kata ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk. Setakat tu saja kalau Allah Ta'ala berfirman, semua api akan jadi sejuk atas dunia ni. Dalam kitab tu katalah semua akan sejuk. Sebab apa? Harus bagi Allah nak sejukkan api. Sebab dia masuk dalam mungkin nak benda yang harus bagi Allah. Semua boleh sejuk. Tetapi mujurlah Allah Ta'ala sebut, wasalaman ala Ibrahim. Salam kesejahtera, salam kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Api Nabi Ibrahim je sejuk. Kalau tidak, semua api sejuk. Allah Ta'ala kata gitu, api seluruh sejuk. Tetapi mujurlah Allah Ta'ala kata,
wassalaman ala Ibrahim, salam sejahtera lah ke atas Nabi Ibrahim. Kalau tidak sampai sekarang pergi sejuk lah, nak masuk apa? Masalahnya kita nak makan ni, tak? Nak buat tumisnya, nak goreng ikannya, nak goreng dengan apa tak sejuk. Ha. Cuba bayangkan, susah tu saya kata mujur tadi. Alhamdulillah dengan nikmat Allah, Allah Ta'ala kata wassalaman, salam sejahtera kepada Nabi Ibrahim, api Nabi Ibrahim saja yang sejuk. Ha, maka rupa-rupanya bukan Nabi Ibrahim saja yang akan dapat kesejukan api, semua Nabi-Nabi sebenarnya. Sebab tu ada dalam satu kitab tu, nama dia Duratun Nasihin. Dalam kitab tu kata bahawa semua Nabi-Nabi apabila tak diletakkan dalam api, tak terbakar. Bukan Nabi Ibrahim je, Nabi-Nabi mana-mana pun tak terbakar. Dah jadi satu keputusan, satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, gitulah keadaannya. Dan pada masa itu, pada zuhirnya Nabi Ibrahim kena bakar sungguh lah. Sebab itu ada binatang-binatang, semua makhluk sebelah Nabi Ibrahim pada masa itu dan mengharapkan api sejuk. Ada satu burung, tak? Ada burung-burung yang mana dia tu dah mulut dia kecilkan burung tu, tak? Dia pergi cari air, walaupun satu titik pergi kat Nabi Ibrahim, dilontarkan air tadi atas. Sekuat-kuatnya dia berusaha untuk menolong dakwah. Ha, menolong Nabi Ibrahim. Menolong Nabi Ibrahim itu menolong kebenaran, tak? Menolong kebenaran dan menolong dakwah. Oh, begitulah. Semua makhluk-makhluk ni sokong kepada Nabi Ibrahim. Selain daripada manusia lah. Manusia pada masa itu sembah berhala, tapi yang makhluk-makhluk lain semua menyembelahi Nabi Ibrahim. Ada satu makhluk sahaja yang dia tidak menyembelahi Nabi Ibrahim. Binatang. Nama binatang itu adalah cicak, ataupun dipanggil bahasa Arab wazarah. Ha, sebab tu kita sunat bunuh cicak. Sebab tu cicak ni, dia punya kejahatan dia, pada masa Nabi Ibrahim kena bakar tu, dia makin tiup lagi api tadi. Kana yang fuhu ala Ibrahim, kata dalam hadis lah. Dalam hadis kata kana yang fuhu, adalah cicak itu dia hembus api tadi, biar kuat lagi api. Ha. Sebab tu dalam satu hadis lain Rasulullah mengatakan, man qatala wazaran fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanah. Barang siapa yang bunuh cicak dengan sekali pukulan, maka dia akan mendapat 100 pahala. Sunat kita bunuh cicak. Kenapa? Cicak ni jahat rupanya. Dia adalah makhluk yang menyembarakkan lagi api. Kalau nak kira dia kecil je, besar tu je, tapi dia usaha, dia tiup. Ha, tiup tu macam kita tiup. Ingat tak kita masa saya kecil-kecil dulu, tak ada lagi api apa ni gas ni, pakai dapur-dapur kayu api tu kan, kita tiup dengan buka buluk. Kalau saya tu lampu suluh yang rosak kan, kita ambil kita tiup. Ha, kita tiup supaya api tu lebih besar tak? Maka cicak ni begitulah perangai dia. Dia pergi tiup supaya api tadi makin besar. Sebab tu hukum dia sunat kita bunuh cicak. Ha, kalau nampak cicak tu bunuh je, boleh pahala tu. Ha, kalau kita bunuh berapa ekor? 10 ekor. 10 kali dengan 100 pahala. Berapa? 1000 dah kita dapat. Ha, kalau 10 ekor. Ha, tapi syarat dia fi awwali darbatin, sekali pukul. Kalau 2 kali pukul makin kurang. Kalau 3 kali pukul makin kurang. Kalau buat main-main, cabut sikit, oh, tu dosa pula lah. Eh, boleh cicak seekor, ambil jarum dulu cocok tengah-tengah. Tetok kat kapek ni. Eh, lepas tu main pula tepi-tepi dia tu. Putuhkan ekor dulu. Tak, umpamanya bertepik dia, tak tahulah bertepik macam mana. Oh, tu jadi dosa pula lah. Okay? Ha, jadi haram lah. Perbuatan jadi haram sebab sengaja menyeksa tak? Kita sunat bunuh tapi haram menyeksa tak? Ha, begitu. Jadi lepas pada ni kau nampak cicak tu bunuh je. Eh, dan cicak ni adalah satu makhluk yang sangat bahaya dari segi kesihatannya. Tak, dia boleh bawa penyakit kusta tak? Ha, kusta jaga-jaga. Penyakit kusta ni penyakit tidak ubat dah. Sekarang setakat ni tidak ada ubat lah penyakit kusta. Dan penyakit kusta ni adalah penyakit yang Rasulullah berdoa supaya tak kena ke dia. Iaitulah Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal judham wasayil asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada penyakit sopak, penyakit gila dan penyakit kusta. Rasulullah sebut kusta. Eh, wasayil asqam, dan penyakit yang buruk-buruk. Jauhkanlah aku daripada penyakit-penyakit ini semua ya Allah. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan cicak je, ada
ada banyak juga binatang yang sunat bunuh, antaranya apa tu, tikus. Ha, tikus sunat dia ada 5 binatang tak? Khamsu fawasiq yuqtalna fil halli wal haram. Ada 5 binatang yang sunat kita bunuh, sama ada di tanah halal ataupun di tanah haram Mekah. Walaupun di Mekah sunat juga bunuh. Rasulullah mengatakan yang pertamanya ialah al-hayyah, iaitu lah ular. Ular sunat bunuh. Yang keduanya ialah al-fa', iaitu lah tikus. Yang ketiganya ialah al-ghuraq, burung gagak. Ha, burung gagak adalah sunat kita bunuh. Dan yang keempatnya adalah Allahumma salli ala Muhammad, ni anjing gila, al-kalbul aqur dia panggil, anjing gila. Dan yang kelimanya adalah jengking, kala jengking. Ha, itu adalah sunat kita kita bunuh. Ha, jangan biarkanlah kalau ada jengking dan sebagainya, sunat kita kita bunuh. Okey. Habis. Dan bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak mengetahui segala sifat yang wajib bagi Allah dan sifat yang mustahil atasnya atas Allah, dan segala sifat yang harus padanya pada Allah, dan demikian lagi segala sifat yang takluk bagi zat sekalian rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita wajib kena baca dan wajib kita kena tahu dan kita mempunyai ilmu pengetahuan tentang sifat yang wajib bagi Allah. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Segala sifat kesempurnaan adalah wajib bagi Allah. Wajib tu apa? Mesti ada pada Allah. Kalau tidak, bukan Allah dah tu. Nah, itu dah bukan Tuhan sebab ada kelemahan. Nah, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, kita akan belajar satu persatu daripada wujud kidam. Kita akan belajar lepas benda ni. Nah. Dan satu lagi lah sifat yang harus bagi Allah. Harus tu apa? Allah Ta'ala boleh buat dan Allah Ta'ala boleh tak buat. Nah, terpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala boleh kekalkan benda yang dia buat. Boleh? Ada tak benda yang kekal Tuhan nak buat? Sampai bila-bila? Ada tak? Ada. Syurga, neraka. Tapi dipanggil, dipanggil apa? Dipanggil sebagai Al-Baqa' Al-Aradi, iaitulah kekal. Tapi kekal kerana Allah Ta'ala nak dia kekal. Kalau Allah Ta'ala nak putuskan dia tak kekal pun tak apa kak. Ha, tapi kalau Allah Ta'ala nak kekalkan dia, adalah satu benda yang harus bagi Allah. Jadi kita akan tengoklah satu persatu tentang perkara ni. Dan bahawasanya segala sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib atas tiap mukallaf mengetahui akan dia dengan tafsilnya, dengan dengan terpincinya. 20 sifat jua. Pertamanya wujudnya. Wujud artinya artinya adanya Allah. Mustahil ia, iaitu mustahil dia Adam. Adam tu maknanya tak ada. Maknanya tidak ada. Ha, tak wujud. Adam tu bukan Adam. Adam tu Nabi Adam. Kalau Adim, Adim, Adim tu maknanya permukaan. Dia ada beza sikit. Kalau Adam, Ru'ain, maknanya tidak wujud, tidak ada. Mustahil Allah Ta'ala itu Adam. Adam tu maknanya dia tidak ada. Allah Ta'ala tu wajib ada. Artinya tiada. Bermula makna wujud itu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lamanya ada zat, padahal tiada dikeranakan dia dengan satu sifat yang lain. Yang dikatakan wujud tu Allah Ta'ala ada. Ada tu sebab apa? Tak ada sebab. Dah start bila? Tak ada start. Faham tak start tu? Bila dia start ada? Tak ada start. Dah bila berakhir? Tak ada berakhir. Dah berapa? Satu je zat tu. Sama tak dengan makhluk? Tak sama dengan makhluk. Bukhalafatuhu lil hawadis. Zat tu ada. Zat tu ada. Dah kita boleh tengok dah zat tu? Kita tak boleh tengok. Wajib nak percaya? Wajib kena percaya. Tu zat tu. Zat tu juga boleh kita katakan diri Allah. Boleh. Ulama mengatakan boleh kita kata nafs, nafsullah. Maknanya Allah Ta'ala tu adalah ada dirinya. Diri Allah tu ada. Dan macam mana ni? Saya nak fikir ni berat. Macam mana? Mari fikiran saya macam-macam ni zat Allah ni. Ada macam bentuk macam ni. Mari. Kalau mari macam tu, macam mana nak buat? Kata Imam Syafi'i, ma khatara bibalik fallah khilafu. Rak mari terbayang je satu perkara, ni zat Allah, tu bukan. Apa yang terbayang dalam otak Allah Ta'ala lain daripada itu. Tu kaedah dia. Bila kita kata zat Allah, mesti dia mari terbayang kot sikit-sikit tau. Zat Allah besarnya macam mana, mari terbayang. Maka kaedah Imam Ghazali kata, ma khatara bibalik, hak yang datang ke otak kamu itu, fallahu khilafu, Allah lain, automatik Allah Ta'ala lain.
Okey, ha tu jangan dibiarkanlah. Dia mari juga, mari-mari. Ha, kena buang. Yang macam mana nak buang tu? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Banyakkan kata auzubillahi minasyaitonirrajim dan banyakkan baca Quran. Dah kita boleh fikir tak? Tak boleh fikir. Zat tu macam mana? Tak boleh fikir. Kalau fikir haram. Haram fikir. Dan kalau fikir ada natijah tak? Tidak ada natijah. Sebab tu dalam hadis kata la apa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah fatahliku. Hendaklah kamu fikir tentang kejadian Allah sahaja. Jangan fikir tentang Allah, tentang zat Allah. Tak boleh fikir. Dan kita tak boleh nampak, tak boleh nampak. Tetapi di akhirat kita boleh nampak zat Allah itu. Dengarkan doa Allah Subhanahu wa taala. Bila? Iaitulah apabila seorang tu menjadi penghuni syurga. Ha tu dalam hadis dalam Quran ada sebutlah. Iaitulah dalam Quran kata wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka pada hari itu berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Melihat pada Tuhannya tu macam mana? Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan innakum satarawnallaha ayyana. Kamu akan tengok Allah betul-betul tengok. Macam mana? Tidak ada macam mana. Tengok yang tidak ada macam mana. Arah mana? Tidak ada arah mana. Sebelah kiri? Tidak ada sebelah kiri. Tengok bukan sebelah kiri. Sebelah kanan? Bukan juga. Sebelah depan? Bukan juga. Sebelah belakang? Bukan juga. Dan macam mana? Tunggu jadi ahli syurga. Haa, tu dah. Jangan fikir. Dah macam mana ni? Haa, buang macam mana tu? Itu Allah. Buang je macam mana tu? Allah lah. Ya, itu Allah. Sebab Allah Ta'ala tu mustahil bagi dia ada macam mana. Allah Ta'ala mustahil bagi dia ada bagaimana. Allah Ta'ala ni mustahil bagi dia ada kenapa. Kenapa Allah Ta'ala buat gini? Tak ada. Maha suci Allah daripada kenapa. Sebab tu dia Tuhan. Kok pandai dia lah nak buat macam mana pun. Nak? Ha, begitu. Ha, jadi kita boleh tengok. Jangan fikirlah. Siapa yang fikir dia jadi berdosa haram. Kalau yang fikir tu kemungkinan tak nampak lah. Takut dia jadi kufur. Ha, dia jadi kufur dah tak? Ha, jadi sebenarnya dalam Quran ada sebut dah tadi ayat tadi wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah dan dah ada hadis sahih. Tak? Ha, begitulah. Itu zat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Artinya bermula Allah Taala itulah yang menjadikan tujuh petala langit dan bumi. Ha, itu. Iaitulah dalam Quran kata Allah yang menjadikan langit dan bumi. Okey. Kita boleh tahu dah Allah itu ada, tahu. Melalui apa? Tahu dah melalui apa? Melalui penelitian kepada alam. Kita tengok kepada satu kaedah. Kaedah dia apa? Kalau ada sesuatu, mesti ada pencipta. Itu kaedah akal kata macam tu. Akal dah simpul dah macam tu. Maka cuba tengok alam. Alam ni ditengok. Tengok pada alam ni tengok pada dua perkara. Jangan tengok pada satu perkara, tengok pada dua perkara. Yang pertama tengok kepada khalqu, tengok pada kejadian. Yang kedua al-ibda'u, tengok kepada perencanaan. Perencanaan, perancangan. Kalau tengok pada khalqu, kejadian, kita tengok ada alam. Oh ada bukit, ada air, ada langit, ada bumi. Kalau kita fikir hal tu saja mungkin boleh jadi akan jadi macam mana? Otak kita akan kata dia terjadi dengan sendirinya. Okey? Kalau kita pakai otak tu mungkin kita akan mari persoalan bahawa dia terjadi dengan sendirinya bukan Tuhan buat. Dia jadi dengan sendiri tak semestinya Allah Taala tu ada. Okey. Cuba fikir yang kedua pula. Ha, yang kedua ni mungkin kita kalah. Al-ibda' dia panggil. Apa dia kata kat al-ibda'? Kenapa durian tu jadi durian? Dia tak tumbuh rambutan. Kenapakah air itu jadi air? Kenapakah ada perpisahan di antara air masin dengan air tawar? Kenapakah ada keseimbangan? Kenapakah bila rosak keseimbangan, dia jadi tak seimbang, jadi gempa bumi? Jadi ini. Kenapa? Siapakah yang merancang? Bukan siapa yang menjadi, siapa yang merancang? Kalau kita kata, dia terjadi dengan sendiri, okey awak nak kata begitu boleh. Tetapi cuba tengok, kenapa air jadi air? Kenapa saya jadi saya? Kenapa dalam tubuh kita ni perlu kepada zat itu zat ini? Mesti ada perancang. Maka apabila kita tengok kepada ibda, kita akan kalah. Kita akan kata mesti ada Tuhan. Ha, mesti ada Tuhan. Nah, ha, sebab tu dia suruh tengok, sebab tu dia kata yatafakkarun. Ha, ya, apa nama inna fi khalqis samawati wal ardi waktilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kejadian langit dan bumi dan bertukarnya siang malam ni adalah satu tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir secara ulu albab.
Ulu albab ni bukan mikir sekali lap, sekali lapis macam tu, setapis macam tu dah, selapis macam tu. Dia fikir, dia mengkaji, dia memerhati, dia buat satu keputusan berasaskan kepada akal tadi. Akal lah kita bincang tadi. Yang formula ada formula tadi. Dia akan kata bahawa di sana mesti ada Tuhan. Jangan kata Allah lagi, mesti ada Tuhan. Maka Tuhan tu macam mana? Kita jumpa, kita rasa memang ada Tuhan. Maka akal mengatakan ada Tuhan. Kita tahu tak nama Tuhan tu Allah? Tahu tak? Kita tak tahu. Kita tahu tak macam mana kita nak rapatkan diri kepada Allah? Kita tak tahu. Macam mana saya nak sebut Allah pula Tuhan tu? Macam mana saya nak sampai pada Tuhan tu? Kita tak tahu. Macam mana saya nak minta dengan Tuhan tu? Saya tak tahu. Macam mana saya nak sembah Tuhan tu? Saya tak tahu. Maka oleh kerana tak tahu tu, itulah timbulnya mesti ada Ar-Rasul. Nah, itu yang timbul Rasul tu. Sebab kita tak tahu Allah Ta'ala tu nama Allah, kecuali Rasul beritahu. Kita tak tahu macam mana kita nak sembah Allah Tuhan tu, malaikat nak Rasul yang beritahu. Kaedah mana kita nak menyembah Allah, kita tak tahu, Rasul yang beritahu. Nah, macam mana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah, kita tak tahu, Rasul yang beritahu. Ha, tu yang dua perkara tu. Mesti ada hak yang kita kata yang pertama tadi orang panggil apa? Akli. Yang Rasul bawa tu orang panggil apa? Naqli. Ha, jadi gabung dua antara dua tu. Naqli dengan akli. Maka beres, selesai masalah. Siapa yang tidak mengiktiraf lagi ketuhanan Allah selepas pada tu, memang gila, memang bengong sungguh tu. Ya. Yeah? Ha, tu memang terbengong sekali ya. Eh. Ha, tu cerdik macam mana rupa-rupanya bodoh. Bodoh dalam cerdik. Eh, bodoh dalam cerdik dinamakan begitu. Nah, itu kaedah dia. Dan lagi firmannya, afillahi syakun, artinya adakah syak pada wujud Allah? Mari waswah ke? Mari waswah lagi ke? Cuba tengok alam ni, cuba tengok diri kamu. Dah. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Tengok diri kamu pun, kamu dapat petunjuk. Kamu akan dapat melihat kebesaran Allah. Kita tengok diri kita, tengok tangan. Kalau tak ada tangan ni macam mana seimbang? Tak. Kita tengok orang lain juga. Dan kalau kita nak lebih lagi, kita baca pula tubuh kita ni apa peranan jantung, apa peranan akal, apa peranan paru-paru, apa peranan macam-macam usus, apa peranan kaki, apa peranan sendi dan sebagainya. Mesti kita kata ada Allah. Mustahil kalau orang tu kata tak ada Allah juga tu, memang otak dia rosak sangat lah tu. Eh, ha, tu rosak sangat lah. Okay? Begitulah keadaannya. Yang kedua kidam, artinya sedia Allah. Mustahil ia hudus. Hudus tu artinya baharu. Bermula makna kidam, iaitu tiada awal dan tiada permulaan bagi zat Allah dan bagi segala sifatnya. Artinya zat Allah dan segala sifatnya, sifat Allah, tiada mendahulukan dia oleh tiada. Tak ada sebelum tu. Oh, tak ada. Macam mana istilah tu? Tidak ada tiada belum tu. Faham tak? Tidak ada tiada macam tu. Mana Allah Ta'ala tu tak ada surat beranak. Nak kata guna. Allah Ta'ala tak ada tarikh lahir. Tak ada surat beranak. Ha, macam kita kan banyak surat beranak tak? Siapa je aset kat jabat kita tu kena buat surat beranak tak? Ha, dah. Kegi kan orang duk tanya-tanya. Macam mana hilang ni dan sebagainya tak? Ada surat beranak. Allah Ta'ala tidak ada surat beranak. Allah Ta'ala tidak ada mula. Dah macam mana tu? Tak ada nak fikir apa? Ha, tak ada nak fikir tu lah Tuhan. Kalau boleh fikir tu bukan Tuhan lagi. Ha, bukan Tuhan lagi. Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Tak boleh nak fikir apa. Ha, tu. Tak boleh nak fikir tu, iyalah Tuhan tu. Ha, betul lah tu. Dan kalau fikir juga, ha, tertongong lah tu. Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab Tuhan itu makna dia yang pelik daripada yang lain. Mukhalafatuhu lil hawadis. Ha, dia pasang pula dengan satu kaedah lain. Sifat lain. Dia panggil sebagai mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tak sama dengan makhluk. Kalau dia ada mula, dia sama dengan makhluk. Itu bukan Tuhan lagi. Itu lemah lagi. Tak? Ha, tu. Dia kena gading dengan sifat tadi. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala tu bersalahan ataupun tidak sama dengan makhluk. Ha, jadi kalau tak nak fikir hamba, ayalah tu. Betul lah tu. Jangan fikirlah. Kalau fikir, bengok. Dah macam mana tak boleh fikir? Setakat mana? Orang benda tak boleh fikir tu, kita pun aktiqat dalam hati. Itulah Tuhan. Itulah hebat. Itulah Tuhan tu. Ketuhanan di situ. Pelik daripada yang lain. Eh, begitu. Boleh faham saya cakap tak? Walaupun bercampur sikit dengan Terengganu secara tidak sengaja. Dah macam mana nak buat tak? Saya yakin ramai kat pokok kita sini lah. Dalilnya huwal awwalu,
Ertinya ia dia dialah yang awal, yang tiada permulaan baginya bagi Allah. Ketiga sifat Allah ialah al-baqa. Baqa ertinya kekal Allah. Bermula maknanya iaitu tiada akhir dan tiada berkesudahan bagi zat Allah. Tak ada sudah. Siapa bila-bila tak ada Allah Taala tu mati. Macam mana ni? Hai, tak boleh nak terima ni tak. Akal tak boleh nak terima tak ada mati ni. Okey, tu betul tu. Akal tak boleh nak terima bahawa Tuhan tidak, Tuhan tak mati. Akal tak boleh nak terima, mana akal mengatakan bahawa Allah Taala pelik daripada yang lain. Ha, ya tu, betul tu. Ha, kan? Kalau boleh fikir lagi tak boleh. Memang sifat Tuhan akhirnya tak boleh nak fikir kau. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Hai. Akal kita boleh fikir apa? Akal kita boleh fikir macam mana nak jadi baik. Itu je. Jangan fikir Tuhan tu. Tuhan ni kita hanya percaya dan kita i'tiqad. Bukan kita fikir. Bukan satu benda yang boleh difikirkan. Tapi yang di'tiqadkan. Ha, Tuhan ni hanyalah di'tiqadkan. Diimankan. Bukan difikirkan. Kalau difikirkan, sesat. Itu yang timbul teori tu. Teori Mu'tazilah, Jabariyah. Sebab dia fikir itulah berkena ni. Nanti saya beritahu. InsyaAllah kalau tak ada kenala, akan datang ni bab ilmu. Macam mana Mu'tazilah lahir. Dia akan menjadikan, dia buat satu teori. Teori tadi menyebabkan Allah Ta'ala tidak ada ilmu. Allah Ta'ala tak tahu banyak perkara. Jadi gitu pula ni. Nanti kita bincang. Ya. Lawannya ialah tarwul al-adam. Artinya kedatangan oleh Adam. Iaitulah tidak. Orang panggil apa? Dia tu kedatangan oleh Adam tu maknanya dia akan didatangi oleh ketiadaan. Mustahil, iaitulah mustahil Allah Ta'ala tu didatangi dengan ketiadaan, mati ke dia tu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai jalal dan mempunyai kehebatan dan ikram dan kemuliaan. Allah Ta'ala tak mati, siapa bila-bila. Kalau kita kata, tak boleh nak fikir betul. Saya ulang benda ni supaya senang. Senang supaya kita nak faham tu lebih baik ya. Keempatnya mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala makhluk yang baharu pada zatnya, pada sifatnya dan pada seperbuatannya. Bermula maknanya iaitu tiada menyemai akan zat Allah dan segala sifatnya dan segala perbuatannya oleh segala zat yang baru dan segala sifat mereka itu dan segala perbuatan mereka itu. Lawannya adalah mumatsalatuhu lil hawadith, iaitulah bersamaan Allah bagi makhluk. Lawan kepada mukhalafatul hawadith ialah mumatsalah lil hawadith. Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Walaupun kadang-kadang ada bunyi ayat macam sama je dengan makhluk. Umpamanya apa? Allah Ta'ala itu rahim. Allah Ta'ala itu penyayang. Macam makhluk je. Macam mak kita je. Tetapi penyayang Allah adalah tak sama dengan sayangnya mak kita ataupun ibu kita dan ayah kita. Apatah lagi zaman sekarang ni tak? Orang tak sayang anak pun ramai tak? Gitu. Umpamanya lagi ada dalam Quran mengatakan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Allah Ta'ala ada tangan. Okey, dan macam mana nak buat isu tangan ni pula ni? Macam mana? Pada masa itu ada tiga pandangan. Saya akan cadang satu pandangan. Pandangan pertama, jangan fikir makna tangan. Ni pandangan salafus salih. Jangan fikir mana tangan, tapi bukan tangan kita. Bukan tangan, tetapi makna lain. Tapi makna apa tu? Jangan fikir. Tu jangan fikir, dia panggil tafwid al-mutlaq dia panggil. Ni pandangan salafus soleh. Jangan fikir, adakah Tuhan tu ada tangan? Tuhan tak ada tangan. Tapi apa makna tangan tu? Kita tak tahu. Kita serah pada Allah. Dia tak kata Tuhan tu ada tangan tu. Tapi dia kata Tuhan, dia tak kata bahawa Tuhan tidak ada tangan. Tapi dia kata bahawa Tuhan yang dikatakan Tuhan ada tangan itu adalah satu benda yang kita tak tahu makna dia. Kita serah kepada Allah. Dia panggil tafwid mutlak. Itu satu. Yang kedua, mengatakan bahawa Tuhan ada tangan. Betul tak? Betul Tuhan ada tangan. Memang Tuhan ada tangan. Betul-betul tangan. Tangan macam mana? Tangan dia laisat al-yadulahu yadun laisat kal-aidi. Tangan itu tak macam tangan-tangan lain.
tangan yang tak sama dengan makhluk. Ha, dia kata begitu. Pandangan kedua ni kata bahawa Tuhan memang ada tangan sungguh-sungguh. Tapi tangan tu tak sama dengan makhluk. Dah macam mana? Tak ada macam mana. Dah, tak ada macam. Sebelah mana? Tak ada sebelah mana-mana. Ha. Sebelah kanan, sebelah kita ada sebelah mana-mana dah kita kata dah. Ha, begitu makna kita kata. Nak katanya Tuhan tu ada tangan. Tapi tak sama dengan tangan makhluk. Ha, itu pandangan kedua. Pandangan ketiga, hak ni lah yang Asy'ariyah hak di Malaysia pakai ni lah. Asy'ariyah ni, Tuhan ada tangan. Mana apa tangan? Tangan tu mana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Contohnya kita gunakan dalam satu hadis dah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang tengok kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Tangan sungguh? Tak semestinya tangan sungguh. Dalam kitab Syarah Sunnah, Imam Baghawi mengatakan, tangan itu mana kuasa. Tangan, kalau kita nampak kemungkaran, kita kena ubah sekuasa kita. Semampu kita dengan tangan ni, dengan kuasa kita. Ha, tangan itu mana kuasa. Maka begitu juga dengan Tuhan, dia katakan bahawa, apa nama Allah Ta'ala itu ada tangan. Yadullah fauqa'idihi. Tangan Allah lebih di atas tangan-tangan mereka itu. Tangan itu apa? Tangan itu bukan tangan, tapi makna dia kuasa. Untuk menyelamatkan otak kita daripada fikir benda ni, pakai pandangan ketiga. Ha, pandangan ketiga. Kalau kita pakai pandangan kedua yang mengatakan Tuhan tu ada tangan, ini pandangan Ibn Taymiyah. Dalam kitab dia, dalam kitab apa nama? Dalam kitab Fatawa Kubra Ibn Taymiyah. Dia kata Tuhan ada tangan, tapi tak sama dengan tangan makhluk. Dia akan mikir semua ni. Masuk tanda mikir, guna Tuhan ada tangan. Macam mana? Ya mari kau, walaupun dah tahu dah orang kata tak sama dengan makhluk. Tapi guna, ya mari kau. Tak, kita kadang-kadang nak tidur pun tak jadi. Ya mari juga, tangan Tuhan, tangan guna. Sebab belajar, kalau tak belajar tak. Kalau orang tak belajar, dia tak mari mikir. Dia mikir hari dia je. Kalau orang belajar, dia akan mikir, pusing tangan ni Tuhan guna, tangan. Pusing tangan ni, tangan Tuhan guna. Ha, tengok, susah dah hidup. Saya tanya susah nak hidup. Saya rasa susah, kalau saya sendiri pun susah nak hidup gitu. Tapi kalau kita kata tangan Tuhan itu makna dia kuasa dan hujah dia kuat, senang nak hidup. Sesat, tak fikir dah. Masuk tandas pun tak tak fikir hal tu, duduk dapur pun tak nak tidur pun selesa. Tuhan berkuasa, tak ada masalah. Sebab apa, itulah kemampuan kita dah nak fikir. Setakat tu je kita mampu fikir dah. Jadi saya cadangkan supaya kita pakai pandangan ke tiga. Saya cadang gitu. Nak pakai pandangan pertama boleh juga. Kita tak tahu mana apa tangan. Serah pada Allah. Tak tahu mana tangan ni apa. Boleh jadi tangan ni mana tangan sungguh. Boleh jadi tangan ni makna dia kuasa. Kita tak tahu. Mana satu kita tak tahu. Serah pada Allah, jangan fikir. Mikir juga. Pandangan kedua, teruh kata ada tangan. Memang tangan betul. Kau mikir lagi. Semakinlah kita berfikir. Tapi kalau kita kata tangan Tuhan itu adalah kuasa Allah, tak mikir lah, insyaAllah. Beres. Senyum je. Nah, keluar daripada apa-apa majlis kita belajar sifat 20 dekat mana-mana, senyum je. Tahu dah. Nah, maknanya dia sebab apa Tuhan tu adalah berkuasa. Dah tu. Itu di antara sifatnya. Begitu juga dengan wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Taala kekal wajahnya. Wajah tu apa wajah? Muka. Allah Taala ada muka? Ya, kata Ibn Taymiyah. Memang Allah Taala ada muka. Lahu wajhun laisat kal apa laisa kal wujuh. Allah Taala memang ada muka, tapi tak sama dengan muka-muka makhluk. Ini Ibn Taymiyah punya pandangan. Tak, jangan marah ke dia, aku buat pulang pada dia lah. Kita jangan marah ke dia. Ibn Taymiyah ni, pandangan Ibn Taymiyah ni dia pakai oleh satu golongan yang dipanggil sebagai golongan Wahabi. Terpulang pada dia nak pakai tu, tapi kita tak setuju. Sebab apa, dia akan timbul fikiran macam-macam tak. Mari serabut sekali ni. Dahlah kerja banyak ni. Dia mikir pula, Allah muka Allah guna. Bulan lepas tangan, bulan ni pula muka Allah muka pula. Nah, memang mikir dah, pening kepala dah. Serabut, takut cakap seorang je. Tangan guna. Lepas tu orang sebelah guna, apa cik? apa pandangannya cik? Dalam musyarak dah, pakai tai, pakai apa ni dah. Dengan orang ngajar apa semua, wajah Allah. Muka Allah buat. Jadi apa salahnya kita pakai pandangan ketiga, pandangan Asy'ariyah yang kita pakai di Malaysia sekarang ni. Muka tu makna dia zat Allah, diri Allah itu. Bila sebut diri Allah, selesai masalah lah. Kita tak payah fikir dah. Begitu keadaannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', artinya tiada sesuatu seumpama Allah.
Yang kelima, qiyamuhu binafsih, iaitulah berdiri Allah dengan sendiri. Bukan berdiri, berdiri macam kita berdiri ni, tak. Berdiri tu mana tidak bergantung. Tidak bergantung. Bermula maknanya, iaitu tiada berkehendak ia, iaitulah Allah, kepada zat. Kerana ia ada, ia adalah zat. Allah Ta'ala tak berkehendak pada zat lain sebab dia ada zat dah. Eh? Dan tiada berkehendak kepada yang menjadi akan dia kerana ia qadim. Tak payah ada orang menjadi dah. Dia sendiri yang menjadi pencipta. Nah, itu dia katakan qiyamuhu binafsi. Allah Ta'ala tak bergantung kepada yang lain. Hak ni timbulnya isu. Kalau seluruh muka bumi ni orang sembah Allah, adakah makin hebat Allah? Jawab. Kalau semua atas dunia ni sembah Allah Ta'ala, adakah Allah Ta'ala semakin hebat? Kalau orang tu kata semakin hebat, syirik. Ha, sebab apa? Sebab dia membuang sifat qiyamuhu binafsi. Dia macam mana pun, ta'at macam mana pun, Allah Ta'ala tu dah maha dah. Ha, dah maha dah. Maha kuasa, maha hebat, maha zul jalali wal ikram, maha segala-galanya. Maka kita sembah Allah guana pun macam itulah Allah. Allah Ta'ala dah maha dah. Dah hebat dah. Ya, dah zul jalali wal ikram. Nah, sama je kita derhaka pada Allah dan kita taat pada Allah. Bukanlah taat pada Allah tu menambah kehebatan Allah, dan bukanlah derhaka pada Allah mengurangkan darjat Allah. Bagi siapa yang kata kita taat pada Allah, kalau Allah Ta'ala hebat lagi, syirik lalu. Sebab qiyamun nafsi tanda dia masih bergantung kepada ketaatan makhluk. Itu kena jaga-jaga tu. Lawan dia adalah qiyamuhu bighairihi, artinya berdiri dengan yang lain. Allah Ta'ala bergantung kepada yang lain. Dengan sendirinya, iaitulah kaya ia. Kaya ni tidak bergantung daripada zat dan daripada fa'il. Ha, sampai situ je saya berhenti. Tanda sikit. Okey, saya berhenti sampai situ. InsyaAllah pada akan datang saya akan sambung pada sifat yang keenam, iaitulah sifat wahdaniyah. Okey, ha, jadi sebelum saya tutup ni, ada apa-apa nak bincang tak? Bagi peluang sikit lah. Assalamualaikum. Ya, salam. Bismillah. Tanya mengenai mujur-mujur je. Kadang-kadang kita ni sikit-sikit mujur, sikit-sikit mujur tu macam mana agak-agak kita punya akidah lari. Sikit-sikit mujur, sikit-sikit mujur. Dia mujur ada dua. Mujur hukum adat dan mujur hukum tauhid. Kalau mujur hukum tauhid, waktu syirik lah. Kalau mujur hukum adat, tak apa. Kita cakap ni biasanya hukum adat. Mujur lah kereta tu selur. Kalau tidak berlanggar dah tadi. Ha, mujur tu hukum adat. Tak apa. Jangan sampai ke mujur hukum tauhid. Mujur lah kereta tu selur. Kalau tidak berlanggar dah tadi. Memang berlanggar dah kira dah. Tuhan buat, Tuhan tak buat pun. Umpamanya dah. Ha, itu hukum tauhid. Mujur tu haram lah. Mujur tu syirik. Jadi perkataan mujur boleh guna. Tak ada masalah. Tak. Umpamanya perkataan kalau boleh. Tak. Laula laula kana hadith, laula kana qaumuki hadith hadithil ahdi bil Islam labanautul ka'bata ala qawaidiha. Tu Nabi sebut. Kalaulah tidak kerana umat kamu wahai Aisyah baru masuk Islam, nescaya aku akan ubah Kaabah tu dalam bentuk binaan Nabi Ibrahim. Nak ubah Kaabah. Tapi Nabi tak ubah Kaabah. Sebab apa? Orang baru masuk Islam. Bila baru masuk Islam, tiba-tiba bila agama baru, Kaabah pun bentuk baru. Ha, Kaabah yang asal tu lain, dia leper macam tu. Kaabah yang sekarang ni panjang ke atas. Yeah. Sebab dia perubahan berlaku. Maka Nabi kata, kalaulah orang baru lagi, kalaulah tidak kerana orang baru masuk Islam, nescaya diubah dah Kaabah tu kepada bentuk asal. Ya lebar macam tu. Ya panjang macam tu. Memanjang. Aku panggil bukan panjang, melebar. Ya, melebar. Ha, jadi boleh cakap tak ada masalah kalau-kalau, tapi kalau tu dalam hati kita kalau hukum adat. Sebab kita ada tiga kan, hukum akal, hukum akal, hukum syarak, kemudian hukum adat. Kita boleh pakai hukum syarak tadi, masuklah hukum tauhid lah. Eh, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau siapa pekat dalam hati kita, itu syirik lah. Eh? Sebenarnya, kalau kaedahnya, kita kena etikad bahawa setiap benda atas muka bumi ni tidak memberi kesan apa-apa. Nasi yang kita makan tu tidak mengenyangkan. Allah Ta'ala yang beri kenyang. Tetapi Allah Ta'ala jadikan hukum adat. Kalau tak jadi hukum adat, maka kita tak boleh nak fikir. Fikiran kita rosak. Akal kita rosak.
Nah, kita tak boleh nak buat perancangan dan kita tak boleh nak buat pembangunan. Kita tak boleh nak buat pendidikan dan sebagainya. Allah Ta'ala sengaja buat kita ni berformula. Maka sebab tu kita makan dia akan kenyang. Tapi yang mengenyangkan tu adalah Allah. Kalau katakan Tuhan tak nak jadikan orang tu kenyang tanpa makan, boleh, ada masalah. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, dia berpuasa. Nabi Muhammad SAW dia berpuasa, dia boleh hukum puasa wisal. Wisal ni dia boleh puasa. Nabi Muhammad dia boleh puasa siang malam boleh. Sambung-sambung gitu. Nisbah pada kita haram puasa macam tu. Kenapa? Sebab Nabi kata sebab apa? Saqani at'amani rabbi wa saqani. Sebab Tuhan beri makan kepada aku. Bukan makanan ni, bukan makanan nasi, makanan buah kemen tu. Tapi Tuhan bagi makan, Tuhan bagi mengenyangkan aku ni. Jadi Tuhan bagi kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun tak makan nasi, tak makan pun jadi kuat. Ah ha, itu. Jadi Nabi boleh puasa tu, kita haram. Sebab apa? Kita ni tertakluk kepada hukum adat. Allah Ta'ala beri hukum adat pada kita. Kalau kita berinteraksi atas muka bumi ni berdasarkan pada hukum adat, hak tu yang jadi pahala tu. Ya. Yeah. Tuhan bagi orang miskin jadi orang miskin, hukum adatnya akan dibantu oleh orang kaya. Ah ha, gitu. Ah ha, Tuhan tak jadi orang tu sama je level dia tak? Ha, supaya hukum adat tu berkembang, maka dengan itulah berkembangnya otak manusia. Ha, tu. Boleh, tak ada masalah lah. Eh? Ada ke tak? Ada lah. Okey, kalau tak ada, muju. Alhamdulillah. Okay, saya berhenti sekat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna wafiqna wahdina wa atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.